Oke, jadi kita ngopi dulu. Vietnam trip. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Kita lanjut ngopi hari ini. Kayaknya mau ke mana gitu ngopinya. Yang penting ngopi aja. Ini masih pagi jam 8. Gabut banget ngopi-ngopi jam 8 karena di ajak Ardian jadi mau. Kita belok kiri. Jadi tujuan kita adalah Starbucks. Aduh, semoga sudah buka. Nah, ini masih pelang tapi bisa masuk. Nah, ini kita ngopi pagi di Starbucks. Oke. Kita lanjut ke Jogja Baikipomo. Tadinya ke Starbucks. Di media sosial ngomongnya jam 8 buka, tapi pas di sana ternyata jam 9 baru bukanya. Ya udah, kita cari tempat yang lain. Ini mau ke Jogja Baikipomo itu punya temen. Udah lama nggak kesana dan mau kesana lagi. Mas Indi, ketemu Mas Indi. Kita masuk lewat gang-gang. Oke, kita hampir sampai lokasinya. Ini dia. Nah, ini Jogja Baikipomo. Pagi. Jadi kita sampai di Jogja. Ini dia. Pagi-pagi udah buka. Kita pesannya Vietnam trip. Lama nggak Vietnam trip. Jadi seperti ini. Kalau kalian di sekitaran alun-alun utara, bisa main ke sini. Nah, ini tempat duduknya. Sampai sana. Kalau mau kerja juga bisa di sini. Mau santai di sini. Ini sementara karena musim pandemi, masih pandemi, jadi dikasih ketulisan. Nah, maksimal satu meja untuk dua orang. Jadi sudah dikasih tanda silang. Ini juga sama. Selama pandemi ini bukanya dia dari jam 8. Hari biasa kayaknya jam 10 sampai jam 8 malam. Kalau long weekend lagi. Kalau akhir pekan bukanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Oke. Okay. Di sini, Mas. Alun-alun Selatan. Iya, lali aku. Alun-alun Selatan. Kok alun-alun Utara. Jadi di sini tuh bebas.
apalagi kalau sama kami itu bebas, sepeda boleh dimasukkan foto. Oke, jadi kita ngopi dulu. Vietnam trip pagi-pagi ngopi ini sama Bian, ketemu lagi teman-teman back to ngopi. Kemarin ketemu di Joro, sekarang ketemu di sini. Nah, oke, okay. Kita ngopi dulu. Halo semuanya, jadi selesai ngopi di Jogja Baike Pomo, sekarang waktunya pulang. Oh ya, tadi di sana ketemu lagi sama teman-teman back to ngopi, padahal nggak janjian loh. Kemarin ketemu di Soto Pak Parno, ketemu di sini lagi di kedai kopi. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dah.